Selamat siang saudaraku, selamat hari Minggu bagi kita semua. Salam dari Yayasan Pendidikan Kemajuan Bangsa dan juga Perkumpulan Gerakan Anak-anak Muda Kristen Indonesia atau GAMKRIS Indonesia. Hari ini saudaraku, saya menghilangkan stres dan penat yang selama beberapa hari saya bekerja sebagai seorang pengacara dan membantu beberapa masyarakat kecil yang butuh bantuan hukum. Jadi hari ini saya sempatkan ke sini untuk melihat lahan milik Yayasan Pendidikan Kemajuan Bangsa, di mana di lahan ini Yayasan Pendidikan Kemajuan Bangsa mendirikan sekolah saudaraku, sekolah TK Emmanuel Kids 2 dan SD Louis Bethlehem dan SMP Louis Bethlehem. Rencananya yayasan ini juga akan membangun beberapa unit sekolah lagi seperti SMK dan kalau bisa akademi. Doakan ya saudaraku supaya Yayasan Pendidikan Kemajuan Bangsa tetap memuliakan Tuhan. Jadi saudaraku, kita harus menjadi berkat bagi sesama manusia. Karena di dalam Mazmur 24 ayat 5, Tuhan memberikan berkat kepada kita, kepada manusia, dengan mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi karena kita sudah diberikan berkat oleh Tuhan, tidak salah juga berkat yang diberikan Tuhan kepada kita, kita bagi kepada sesama kita. Jangan hanya harus agama Kristen, tidak. Kita bagi kepada sesama manusia. Karena Yesus mengajarkan kita harus mengasihi sesama manusia, bukan hanya mengasihi umat Kristen. Ingat, Yesus mengajarkan kita mengasihi sesama manusia. Jadi saudaraku, hari ini saya ada panen pisang. Saya nggak tahu nih jenis pisang apa. Pisang. Jadi kita harus berterima kasih kepada petani Indonesia yang mau bekerja dengan sungguh-sungguh sehingga kita masyarakat kota bisa menikmati buah-buahan, sayur-sayuran dan juga lain sebagainya. Jadi saudaraku, di lahan ini saya banyak tanam beberapa jenis pohon. Pikiran saya supaya nanti guru-guru di sini atau orang tua siswa di sini bisa menikmati. Saya tanam cengkeh. Saya ada tanam pohon jambu air, saya ada tanam pohon mangga, saya ada tanam pohon bangkok, durian bangkok, saya juga ada tanam pohon jambu, saya juga ada tanam pohon pete, saya juga ada tanam pohon pala, dan juga saya ada juga tanam nenas, dan cabe, salak, dan sebagainya. Jadi saudaraku, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu sangat baik kepada kita. Jadilah berkat bagi